Kabar gembira buat kalian para penggemar Bobok Boy. Besok pada hari Kamis pada tanggal 28 Desember, Bobok Boy Galaxy Story episode ke-6 akan rilis. Berikut ini adalah sedikit bocoran samar-samar dari episode ke-6 agar nantinya tidak mengurangi keseruan. Bobok Boy dan kawan-kawannya nantinya akan berhadapan dengan monster tumbuhan raksasa. Monster tersebut dijuluki Gopal sebagai Alpha Jumbosaurus. Monster raksasa itu muncul akibat dari ulah Adudu yang mengaktifkan power Spera Pasubut, tetapi malah berujung dengan kegagalan. Tentu saja Bobok Boy dan kawan-kawan akan diserang oleh monster raksasa itu, karena monster raksasa tersebut berasal dari benih tumbuhan. Bobok Boy kemungkinan akan menggunakan kuasanya Blaze untuk menyerang monster tersebut. Nantinya monster raksasa itu akan menyerang Bobok Boy dengan akar-akar yang bisa beregenerasi meskipun telah diserang berkali-kali. Dan seperti yang kalian tunggu-tunggu, pada episode ke-6 nantinya kita akan diperlihatkan munculnya Bobok Boy Galaxy Story, yaitu gabungan kuasa dari Bobok Boy Solar dan Bobok Boy Duri. Meskipun di dalam cerita Bobok Boy Solar dan Bobok Boy Duri ini tidaklah akur, Bobok Boy Solar nantinya akan menyerang dan mengalahkan monster raksasa tersebut dan menyelamatkan Pasubot yang telah berubah menjadi monster. Kekuatan dari Bobok Boy Solar ini merupakan gabungan dari kuasa Bobok Boy Solar dan Bobok Boy Duri. Bobok Boy Sori akan menyerang dengan menggabungkan kuasa dari akar durian serta dilapisi dengan kekuatan solar, sehingga membentuk sebuah cambuk yang kuat. Pastinya kita semakin tidak sabar untuk melihat aksi dari Bobok Boy Galaxy Solar.